dengan kondisi seperti ini kandas berapa ini, Bang? Ini kita kandasin lagi di angka 23 nih, Bang Jero ini. 23 dapat 23 BMW. 23 dapat BMW. Pajaknya ini gimana? Pajaknya op 2023. 2023 oh, baru jalan satu ya. Dua ya, panjang. Dua panjang. Oke. Okay. Oke, halo semuanya, balik lagi di vlog YouTube Duo Otomotif, dan kali ini akhirnya kita bisa silaturahmi lagi di showroom mobil bekas berkualitas, pastinya di garasi Bang Adam ya, atau tepatnya di garasi Adam. Nah, kali ini saya ditemani langsung oleh ownernya dengan Bang Adam. Sehat, Bang Adam? Alhamdulillah sehat, Bang Jero. Sehat, yang penting sehat dulu ya, makin seger nih kayaknya. Iya. Oke, Bang Adam, bisa diinfokan ke teman-teman, untuk garasi Adam nih jualannya seperti apa? Jualnya kalau untuk mobil-mobil yang udah ready ya cash-cash aja ya. Cash aja ya. Trek cepat lah ya. Trek cepat aja. Atau sistem bajongan, istilahnya. Yang penting ada lebihnya pasti sikat. Dilepas. Sikat. Pokoknya tipis-tipis aja ya, Bang ya. Tipis-tipis aja. Kalau mobil yang baru dapat ya kita untuk sementara jual apa adanya ya. Apa adanya tapi sesuai request juga ya. Iya, tinggal ada request permintaan. Aja permintaan. Rapi, mau gitu. Rapi atau apa adanya, nanti sesuai budget aja. Ya. Oke, alamatnya di mana, Bang? Alamat kami berada di Jalan Sunan Giri, Kampung Pondok Bahar, siap? RT 02 RW 01 Ciledug Tangerang. Oke, pastinya teman-teman sudah pada tahu garasi Adam lokasinya di mana. Jadi teman-teman juga bisa cari di Google Map ya, Bang ya. Bisa di Google Map. Atau bisa langsung minta Sherlock dengan Bang Adam. Nomor yang bisa dihubungi berapa? Nomor saya sendiri, Bang Jarwo ya, 0813-8209-3935. Oke, langsung kita save, teman-teman. Nah, di sini banyak banget pilihan mobil yang baru datang juga ya, Bang ya? Nih, terutama Kijang. Kijang, tuh, dan harganya juga terjangkau. Terjangkau. Tapi sebelum ke Kijang, di sini ada unit yang sangat mungil dan imut-imut nih. Ada Carry QQ. Sigisit irit nih, Carry QQ. Tahun berapa, Bang? Ini tahun 2008 nih, Bang Jarwo, transmisi manual. Cerak seluruhan, mobil siap jalan nih ya. Siap jalan. Pajak op. Op berapa? Bulan 7. Bulan 7 kemarin. Baru lewat ya? Baru lewat. Baru lewat. Kaleng masih hidup, teman-teman. Alamat daerah Tangerang Kota. Tangerang Kota, betul. Kalau pajak tahunannya berapa? Pajak 800 ribuan ya. Masih di bawah 1 juta ya? Hampir 1 juta. Hampir 1 juta lah. Anggap aja 1 juta. Dan untuk CC-nya ini 1000 CC ya? Ini CC yang 800 nih. 800 ya? Oke, pastinya lebih irit nih. Irit banget. Kalau untuk kondisi mesin kaki-kaki aman semua ya? Kalau untuk segi keseluruhan, mobil siap jalan, ada minus di lecet-lecet pemakaian lah. Kayak minor lah ya? Sama kaca depan tuh ada retak dikit. Retak, oke. Di bagian kiri, bawah. Nah, kalau harganya kira-kira berapa ini? Ini untuk harganya kita kandasin aja langsung. Kandasin, nggak usah nego-nego ya. Nggak usah nego-nego lagi. Ini kita kandasin aja di angka 27,5 dah. 27,5? 27,5. Seharga NMAX ya? Seharga NMAX. Nah, jadi ada mobil Carry QQ, pajaknya baru lewat bulan. Harganya 27,500. Sudah harga terbaik dari garasi Adam, teman-teman. Gas-gas aja dah. Gas-gas aja lah. Sudah nggak nego lah. Pokoknya untungnya tipis aja, Pak ya. Ya pokoknya datang ke sini ya kan, cuma mau periksa-periksa ya, ntar kita kasih bensin lah. Oke, yang penting nanti kita bisa kurangin bensin. Datang dulu cek unit, kalau sudah cocok bisa musyawarah. Terus ada apa lagi, Bang? Ke sini boleh nih, ke Jazz nih. Kalau ini sudah laku? Ini udah terboking nih. Terboking Starlet ya. Starlet. Tahun berapa ini? Ini tahun 2000 tahun 91 nih, Bang Jarwo. Tahun 91. Ini yang SE bukan? CC 1000 ini. CC 1000 ya. Oke. Kondisinya juga masih seger ya. Lumayan lah. Kalau pajak? Pajaknya 2022 ini. 2022, oke. Belum dalam lah ya. Pajak tahunannya juga murah. Tambahan door steering, tambahannya. Oke, laku berapa? Orang Bekasi laku 29 ini. 29, iya. Di orang Bekasi ya. Orang Bekasi, nah, Pak Haji. Nah, ini sudah terboking. Terboking. Jadi kita skip aja. Nah, ini ada yang masih anget nih, ada Kijang. Nah, Kijang long. Super long nih. Super long. Basicnya udah Grand Extra nih, Bang Jarwo. Basic Grand Extra ya. Udah power steering. Oke. Okay. AC double. Siap. 6 speed. Oke. Okay. Sama udah power window. Sudah power window juga. Jadi speknya sudah komplit. Sudah komplit ya. Iya. Dashboard sudah sedan. Dashboard sedan. Yang long lagi nih. Yang long. Spionnya juga sudah oval ya. Spion udah rombahan.
Iya. Okay. Foodchamp-nya masih gagah. Nah, peleknya ini gagah banget ya, Bang ya? Ya, pelek asli Toyota ini. Asli Toyota. Pelek lama, NK ini. Kalau pajaknya gimana? Pajak nih op 2022 nih Bang Jarwo nih. 2022 ya, belum dalam ya. Kalau pajaknya masih di bawah 1 juta juga. Bawah 1 juta masih. Okay. Alamat daerah Tangsel, plat genap. Kalau untuk yang long ini berapa sih? 98 ini ya? 94 ya, 94 masih 1,5. Oh, masih 1,5 berarti 4K ya? 5K. 5K ya. 5K. Oke, 5K. Oke. Okay. Kalau yang 1.8 kan 7K. 7K. Ini yang 5K berarti 1,5. 1,5. Nah, kondisi seperti ini. Ya, kondisi seperti ini Bang Nyarwo ya. Ada perbaikan di bodi ya. Bodi ya. Terutama bagian atas itu terlang air. Terlang air ya. Ada grepes-grepes ya. Nanti ya, estimasi 1,5. Untuk perbaikan ya. Perbaikan 1,5 sampai 2 juta lah. Perbaikan. Maksimalnya 2 jutaan lah ya. Berapa ini kalau apa adanya? Kalau kondisi seperti ini kita jual murah aja nih Bang Jarwo nih. Basicnya basic Grand Extra 26,5. Sudah nggak main harga lagi? Udah nggak main harga lagi, pokoknya cocok langsung angkut nih. Nah, ini mesinnya bagus yang nih. Extra ya. Yang sudah full spek. AC hidup cuma kurang dingin. Ngedingin. Oke, okay, tinggal ngisi freon aja lah ya. Iya. Oke. Okay. Di 26,500. Oke, langsung gas ke garasi Adam. Iya. Oke, selanjutnya ada Honda Jazz. Honda Jazz boleh nih. Tahun berapa, Bang? Honda Jazz IDS-i Matic tahun 2007 nih, Bang Jarwon. 2007 IDS-i Matic, teman-teman. Kondisi? Kondisi secara keseluruhan mobil siap jalan, okay. Siap pakai. Siap. Minusnya di pajak ini. Berapa kali, Bang? Pajak off 2018. 2018. Jalan 6 tahun ya. 6 tahun. Ya, sekitar 6 tahun di daerah Banten. Oke. Okay. Kalau untuk kondisi lain aman ya? Secara keseluruhan mobil siap pakai, siap jalan, interior juga masih ori. Oke. Okay. Pokoknya dipajak aja lah. Pajak aja ya. Kalau Jazz 1,5 ya? 1,5 kalau Jazz. Pajaknya kira-kira berapa? Di bawah 2 juta? Pajaknya 1,8-an. 1,8 ya, di bawah 2 juta teman-teman. Nah, ini kan mati pajak agak dalam, Bang. Yeah. Kasih yang murah ini, berapa? Ini kita habisin aja, Bang Jarwo, di angka 62 ini. 62? 62. Itu habis? Habis, dah. 2007 ya? 2007, IDS-i. Masuk ke 2008 udah Jazz S. Yeah. Ya. Ini sudah generasi terakhir di Jazz itu ya? Jazz lama terakhir. Jazz lama. Sudah ada spoiler juga. Kalau pas nggak bisa? 60? Belum kayaknya Bang Jarwo. Ya? Sudah habis ya? Udah habis itu, kita kan main-main harga, pas aja udah. Sudah nggak main harga lagi teman-teman, 62 juta. Ya sekiranya teman-teman kesini, cek unit, minta kurang-kurang buat bensin, kita kurangin. Kurangin. Oke, gitu pokoknya. Fleksibel aja kita. Fleksibel aja, yang penting datang sama-sama menguntungkan ya. Iya. Karena ini sudah nggak main harga lagi. Oke, selanjutnya ada versi sedannya nih, ada Honda City. Honda New City Bang Jarwo nih. New City IDS-i juga ya. IDS-i Matic tahun 2005. 2005 IDS-i Matic teman-teman. Secara keseluruhan kondisi mobil siap jalan, siap pakai. Minusnya di pajak op 2021. 2021 belum begitu dalam lah ya. Kalau City ini 1.5 juga ya? 1.5 sama. Mesinnya sama Honda Jazz Sama ya. Kurang lebihnya sama teman-teman. Masih Orion dalamnya juga. Dalamnya juga masih Orion teman-teman. Oke, sudah Android untuk audionya, velg keren. Oke, kalau estimasi pajak sama ya? Estimasi pajak sama. Sama. 1,5-an kalau ini. Kalau harganya? Ini harganya kita habisin di 52,5 ini. 52,5? 52,5. Nggak bisa pas lagi? Nggak bisa. Nggak bisa, sudah nggak main harga lagi teman-teman. Iya. 52,5 juta, teman-teman bisa membawa pulang mobil yang keren di masanya ini. Iya. Oke. Pokoknya cek unit, cek unit ya, datang-datang kurang-kurang dikit test buat bensin. Pokoknya bensin full pokoknya. Oke, selanjutnya ada Kijang LGX. Kijang kapsul LGX. Tipe tertingginya ya? Iya, 2002 ya. 2002. Kondisi Bang? Secara keseluruhan mobil siap jalan, siap luar kota juga nih Bang Jarwo. Oke. Terus untuk pajak gimana? Pajak op di 2017. 2017 plat lokal juga ya. Plat Tangsel. Plat ganjil Tangsel. Dalaman? Dalaman masih orisinil. Tahunannya berapa sih? Pajak tahunannya nih di 1,2-an ini. 1,2 ya, masih terjangkau juga. Dalaman masih ori. Sudah double blower karena sudah tipe tertinggi. Iya, udah FP juga dia, udah injection. Ya. Kalau LG ini berapa cc? 1800 cc Bang Nyarwani. 1,8 ya. 1,8. Nah, tinggal harganya, Bang.
Harganya kita kandasin nih di angka 51 nih. 51. 51. LGX dapat LGX 2002 ya. Nah, 2002. Pastinya berapa kali tadi? Op 2017. 2017. Pasaran masih 75-an ya? Masih 70. Tergantung kondisi sih, Bang Jarwo ya. Ada yang 65, ada yang 70. Tergantung kondisi. Di garasi Adam cuma 51 aja. 51. Iya. Minusnya pajak aja ya. Pajak aja. Kalau untuk performa mesin dan keseluruhan masih oke, teman-teman. Udah siap pakai, siap luar kota udah. Oke. Tenang, langsung merapat ke garasi Adam. Oke, yang cari sedan di sini juga ada pilihan Soluna lagi. Soluna nih, Soluna GLI nih, Bang Jarwo nih. Oke, asli Soluna ya. Asli Soluna GLI. GLI manual matic. Manual tahun manual. 2000. Tahun 2000. Kondisi? Kondisi secara keseluruhan mobil siap jalan. Siap jalan. Mesin bagus, kaki-kaki bagus, AC dingin. Siap. Minusnya dipajak op 2019 nih. 2019. Tahunannya murah juga ya? Tahunannya di 1,2 dia. 1,2. Ini masih tangan pertama dari baru nih, Bang Jarwo nih. Tangan pertama dari baru ya. Masih satu nama. Satu nama. Jadi untuk di dalam juga masih original interiornya. Masih original. Plat DKI ya. Ini Tangerang Selatan Tangerang Selatan kayaknya nih. Nah, harganya berapa, Bang? Ini yang ini kita kandasin di angka 29,5 nih, Bang Jarwo. 29,5 dapat. Soluna tipe GLI, teman-teman. GLI. Nah, ini minusnya dipajak aja ya. Pajak aja. Oke, ini sudah termurah karena ini tipe GLI dan tangan pertama dari baru ya, Bang. Dari ya? Baru. Interior masih rapi. Pelek keren pokoknya. Ngasih bawaan peleknya juga. Kan juga masih 70-80%. Iya. Oke, di bawah 30 juta, teman-teman. Oke, terus ada City lagi ya? Honda City. Honda City lagi. Kalau yang ini tahun berapa, Bang? Yang ini 2003 nih, Bang Jarwo. Oke, kakaknya ya. Kalau kondisi sama nggak? Secara keseluruhan, mobil siap jalan, siap pakai. Mesin bagus, matic bagus, bodi mulus. Cuman kurang jreng banget ya. Kurang jreng, karena warnanya lebih keluar dari pertama ya. Okay. Untuk mesin bagus, matic bagus, kaki-kaki bagus. Pokoknya ini pajak op 2022. 2022 belum begitu dalam ya. Daerah Depok. Plat daerah Depok tuh. Harganya kalau ini harus di bawah 50 juta nih kayaknya. Ini kalau ini kita habisin di angka berapa? Pas paling ya. Ya. Pas paling. Berarti harus di bawah 50 juta kan? Pas kayaknya nih. Pas, ya. Pas berarti 50. 50, oke. Iya. 50 juta, teman-teman. Pajaknya kan belum begitu dalam kali ini, gitu. Pajak 2022 ya. 2022. Catnya juga masih bagus walaupun ya kurang lah, ada kurangnya kurang lah. Tampilan. Gloss lah. Tapi kalau performa mesin bagus, okay. Mesin bagus, matic bagus, kaki-kaki juga nyaman. Oke, okay, cukup. Interior ori masih. 50 juta. 50 langsung juta. Langsung rapat ke garasi Adam. Atau teman-teman aja. Butuh mobil dengan kapasitas lebih, di sini juga ada pilihan Innova. Innova nih. Tahun berapa, Bang? Innova tahun 2005, G manual ya. G manual 2005, berarti ini upgrade ya? Upgrade 2012. Upgrade Grand Innova ya? Grand. Oke, okay. Untuk kondisi, Bang? Secara keseluruhan mobil siap jalan, siap luar kota juga kalau untuk mesin nih. Oke. Minusnya dipajak nih, Bang Jarwo nih. Berapa kali? Pajak op 2018, STNK hilang. STNK hilang. Jadi enaknya BBN aja ya? BBN boleh, bayar pajak aja boleh. Untuk surat kehilangannya ada ya? BPKB faktur ada. Masih aman lah ya, aman. Kalau ada surat kehilangan. Kalau estimasi pajak global berapa? Estimasi global kemarin udah ngecek ke biro jasa habis 16 juta. 16 juta. 16 juta. Jadi harusnya ini murah dong. Murah pasti. Murahnya berapa? Murah. Ini kita habisin di angka 73 nih, Bang Jarwo nih. 73 plus iya, 16 juta ya. 16 juta. Masih jauh di bawah 90. Iya, kan ini upgrade 2012. 2012 yang Grand Innova iya, ya. Iya. Oke, interior juga masih rapi. Masih orisinil. Masih orisinil. Ini kalah dipajak dan STNK hilang. Nggak bisa kurang lagi tuh? Ya pokoknya datang ke sini, cek unit, ya kurang-kurang buat bensin nih, kita kurangin lah. Mungkin nanti pas juga bisa. Pokoknya nanti kalau Bang Adam sudah cocok, pokoknya sudah itu pasti dikasih. Intinya datang aja dulu, Bang Jarwo, kita gitu. Masalah harga bisa ya kita musawarah ya, lah, sambil test drive, cek unit, baru eksekusi. Yeah. Oke, selanjutnya di belakang ada pilihan nih. Unit ratchet. Ratchet nih. Nah, di sini ada dua pilihan Hyundai Trajet ya. Trajet nih, manual nih, Bang Jarwo nih, tahun 2003. Oke. Secara keseluruhan, mobil siap pakai. Okay.
siap jalan, okay. Bodi ada lecet titik pemakaian. Pacer lah ya. Kalau pacer bagus, AC dingin. Ini pajak op di 2021 nih. 2021. Oke, tahunannya berapa? Tahunannya 1,3. 1,3. Kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya. Plat daerah Depok. Plat genap. Kalau interior itu bungkusan atau retrim? Udah retrim. Retrim ya. Tapi rapi. Tapi teman. Unit 2003. 2003. Kaki-kaki juga masih gagah, teman-teman. Kalau unit ratchet berapa cc, Pak? Ini yang cc 2000 cc. 2000 cc, lebih bertenaga pastinya, teman-teman. Oke, okay. Captain seat ya. Captain seat untuk jok tengahnya. Harganya berapa? Yang ini kita langsung habisin, Bang Jarwo nih ya. Berapa? Ini di angka 33 ini. 33 bisa 33. Bawa pulang mobil 3 baris, teman-teman. Mobil mewah ini. Belum begitu dalam ya, Bang ya? Belum. Oke, ini 2000 cc. Ini kompetitornya Innova ya. Iya. Cuman harganya 3 kali lipat murah iya. Dari Innova. Itu sudah harga habis. Harga habis. Harga habis 33. Ya seperti biasa lah, datang penting datang aja dulu gitu. Selain warna hitam di sini ada warna navy ya? Biru, navy. Biru. Tahun berapa yang ini, Pak? Yang ini tahun 2001, Bang Jarwo ini. 2001 kakaknya ya berarti ya. Kondisi? Kondisi samalah. Untuk mesin bagus, bodi ada bule-bule ya. Ya. Lecet-lecet pemakaian ada dikit. Tapi saya lihat interior masih ori ya. Masih ori, masih padat itu. Masih padat dan masih buruk, teman-teman. Yang ini pajaknya 2021. 2021 juga ya, sama berarti ya. Oke, beda tahunan. Yang ini 2022 pajaknya. Oke, nggak begitu dalam malah. Nah, kalau untuk unit ini lepas berapa? Yang ini kita habisin di 32, Bang Jarwo. 32, selisih 1 juta ya, karena ini lebih tua untuk usia mobilnya. Pajaknya tapi lebih ini. Dalamnya masih ori, teman-teman. Masih ori. Oke, cukup di 32 ya. 32 aja, gasken. 32 aja, gasken, langsung merapat ke garasi Adam. Terus ada apa lagi, Bang? BMW itu kita lelang tuh, Bang Jarwo. Sudah ready? Hah? Sudah ready? Enggak, kita jual apa adanya aja lah. Apa adanya? Ini dalam kesini arti apa adanya? Kesini mau montir, ya kan periksa, cocok bayar. Cocok bayar. Ini di BMW tahun 93, manual, 318. Oke. Minusnya di mesin, agak berisik. Agak berisik ya? Udah itu aja. Jadi yang tahu mesin aja? Mendingan, atau bawa montir? Bawa montir silahkan, pokoknya cocok. Mau dibawa jalan kalau emangnya kuat silahkan, silahkan. Mau bawa towing juga silahkan. Oke, ini packing apa adanya lah ya. Ya, apa adanya mau dijual. Oke, kalau keseluruhan masih oke ya. Cuman mesin aja. Kalau untuk bodi semua mulus, Bang Jarwo nih. Kalau untuk interior adalah sedikit-dikit di jok. Nah, dengan kondisi seperti ini kandas berapa ini, Bang? Ini kita kandasin lagi di angka 23 nih, Bang Jarwo ini. 23 dapat 23 BMW. 23 dapat BMW. Pajaknya ini gimana? Pajaknya op 2023. 2023 baru jalan satu ya. Dua panjang. Dua panjang. Oke, plat Banten, teman-teman. Nah, gimana lagi 23 juta bisa bawa pulang BMW. Minusnya mesin agak kasar. Jadi teman-teman mungkin kalau yang paham mesin tahu estimasi berapa habisnya. Ya, pokoknya pokoknya ini udah sudah termurah. Terus sudah ya, Pak ya? Ada Corolla DX saya punya. DX. Corolla DX cuman lagi di restorasi. Restorasi. Warna? Nah, warna putih. Corolla DX tahun 81. Yang pasti transmisi manual ya. Ya. Pajak op 2022. Oh, belum begitu dalam lah ya. Segi keseluruhan kalau udah rapi, udah siap jalan, siap nongkrong. Terus ya, harganya berapa? Itu tambahannya udah power steering. Udah power steering. Power window. Oke. Itu mobil kita habisin di angka 18,5. 18 juta setengah. Bisa bawa pulang sedan dari Corolla DX. Garasi Adam, teman-teman. Corolla DX sudah full upgrade ya, mulai dari power steering, power windows dan keseluruhan sudah oke, minusnya pajak aja. Pajak baru aja. Lewat ya. Baru lewat. Jadi enggak begitu dalam, teman-teman. Terus ada apa lagi, Bang? Udah paling itu aja, Bang Jarwo. Udah ya. Nah, jadi teman-teman, berikut informasi saya mengenai stok mobil yang ada di Garasi Adam. Semoga unit yang kami review tadi menjadi referensi teman-teman yang cari mobil bekas, pastinya harga terjangkau. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Akhirnya